Sebelum video ini mulai, aku mau kasih tahu bakalan ada giveaway staycation di video ini. So, buat kalian yang pengen nyobain staycation 2 hari 1 malam di resort bintang 5 yang aku review di episode Hore kali ini, lengkap dengan breakfast gratis tis, caranya gampang banget, tonton video ini sampai habis. Sekarang aku mau langsung mulai aja videonya. Enjoy! Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Ini episode yang spesial banget teman-teman. Karena sekarang ini aku lagi nggak ada di Bali, tapi aku lagi ada di Batu ya. Nah, hari ini seperti biasa aku mau nyobain staycation, tapi mungkin salah satu yang paling spesial dari semua tempat-tempat saya yang pernah aku review so far. Katanya sih, udah banyak banget public figure, artis, dan orang-orang penting lainnya yang pernah stay di sini teman-teman. Syahrini, Krisdayanti, Anang Asyanti, Inul Daratista, Lucinta Luna, belum kayaknya. Sampai Pak SBY juga udah pernah stay di sini teman-teman. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja. Aku juga penasaran banget buat lihat langsung tempat stay-nya kayak gimana. Let's go. Halo semuanya, apa kabar nih? Semoga baik-baik dan sehat selalu ya. Jadi, seperti yang aku bilang tadi, hari ini aku lagi ada di Kota Batu. Dan aku diundang untuk nyobain staycation di resort bintang 5 pertama dan terbesar yang ada di sini. Namanya The Singhasari Resort. Yang katanya luasnya sampai 13 hektar guys. Gokil nggak tuh? Dan akhir 2018 yang lalu, resort ini membangun 5 luxury villa yang bakal aku cobain buat stay hari ini. Dan di sini aku bakal stay 2 malam. Jadi vlog hore di The Singhasari Resort ini bakalan aku jadiin 2 part ya, supaya nggak kepanjangan. FYI aja nih, resort ini udah banyak banget mendapatkan penghargaan bergengsi dari banyak online platform. Kayak Gold Circle dari Agoda, Booking.com, Platinum Partner dari Tiket.com, Exceptional Guest Experience by Traveloka, sampai 5 tahun berturut-turut menjadi Traveler's Choice Winner dan mendapat Certificate of Excellence dari TripAdvisor sejak tahun 2014. Gak cuma itu guys, udah banyak banget artis, politisi, pejabat, dan public figure lainnya yang pernah stay di sini. Kayak Adi MS, Dewi Sandra, Farah Queen, Fatin Sidkia, Hesti Purwadinata, Parto Patrio, Andika Pratama dan Ussy Sulistyawati, The Overtunes, Syahrini, Bang Rian, Krisdayanti, Denada, Misha Siregar, Baby Romeo, Mona Ratuliu dan Ersa Mayori, Ahmad Dhani, Andre Taulani tapi fotonya ngeblur, mantan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi, sampai mantan Presiden kita Bapak SBY dan almarhumah Ibu Ani Yudhoyono juga udah pernah nginep di sini. Dan masih banyak lagi public figure lain yang nggak mungkin aku sebutin semua karena terlalu banyak guys. Karena udah sore, di sini aku langsung check-in aja. Pas masuk lobbynya, ternyata gede banget. Banyak kursi-kursi dan ada piano, bahkan banyak gamelan juga. Seperti biasa, pas check-in aku diminta ID card dan tanda tangan form. Di sini aku stay di 2 bedroom villas. Kalau lihat dari harga per malamnya, cukup fantastis ya. Aku juga penasaran, kira-kira kayak gimana ya villanya? Abis check-in, aku dapat welcome drink dan cold tower. Biar makin grr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 
dan koper aku dibawain. FYI aja nih, butler service ini cuma bakal ada kalau kalian stay di villa ya. Sedangkan kalau kalian stay di hotelnya, nggak bakal bisa kalian temuin. Ini dari lobby itu jalannya agak naik ke atas gitu loh. Jadi villanya itu posisinya ada di atas bukit. Jadi bisa ngelihat langsung areal hotelnya itu dari ketinggian. Tada! Yang ini villanya ya? Oke. 5001. Wow! Gokil sih, beneran. Ini gede banget villanya, teman-teman. Ah, sayang banget sih aku kesorean baru sampai di villanya ini.
udah hampir jam 6 sore cuy, aku baru check in, jadi udah kesorean gitu, sayang banget. Coba misalkan aku sampai sini tuh agak siangan, mungkin lebih bisa menikmati villanya ya. Keburu gelap, jadi gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja buat room tour di dalam bedroomnya. Oke, bedroomnya ada 2. Yuk. Gak rugi jauh-jauh datang dari Bali ke Batu gitu kan. Wah gila sih ini villanya. Super duper luxury. Gak kalah sama villa-villa yang di Bali. Gak nyangka sih aku kalau misalkan di Batu tuh ternyata ada villa semewah ini. Begitu kalian masuk lewat pintu masuk yang ada di belakang aku yang tadi, di sebelah kiri langsung ada LCD TV yang gede banget. Nah, di bawahnya di sini aku dikasih komplement buah-buahan banyak banget. Ada semangka yang diukir dengan niat banget tuh, teman-teman. Di bawah sini ada anggur, ada strawberry, ada apel, ada pisang. Di sampingnya di sini aku dikasih greetings card Sugeng Rawuh Mr. Rian Aknomad Travel. Yeay. Thank you Singhasari Resort. Di living roomnya ini, di sini ada lounge dan sofa yang gede banget. Sofanya itu bentuknya memanjang. Aku di sini baru datang langsung dikasih komplement yang banyak banget, teman-teman. Ada spring roll, ada sandwich, terus kemudian ada tart juga, ada white chocolate. Nah, yang lucu aja, di sini ada scroll kayak gini, teman-teman nih. Kita lihat yuk. Nih guys, ande-ande lumut. Di desa bernama Karangwulusan hiduplah janda kaya bernama Nyimena. Ia mempunyai 4 putri cantik bernama Kelenting Merah, Kelenting Hijau, Kelenting Putih, dan Kelenting Kuning. 2 hours later. Lucu ya, jadi kalian selain dikasih komplement makanan, kalian di sini juga dikasih scroll yang isinya tuh bacaan. Di sini ada coffee maker pakai Nescafe Dolce Gusto. Terus kemudian di sini ada pemanas air. Di bagian bawahnya di sini ada mini fridge yang lengkap banget. Ada beberapa snacks yang udah disediain. Di sebelahnya mini fridge, di sini ada 4 cangkir, gula, teh, dan minuman yang bisa kalian buat. Terus kemudian di bawahnya, di sini ada Nescafe Dolce Gusto-nya nih guys. Weh, nggak cuma satu ya, tapi di sini dikasihnya 4 cuy. Dan sparkling water-nya, di sini kalian nggak usah khawatir buat kehausan, karena di sini langsung dikasih 4 botol. Abis muter-muter dari living room-nya yang super spacey, sekarang aku mau ajak kalian buat masuk langsung ke master bedroom-nya. Yuk. Oh! Di sini ada wardrobe yang gede banget dan di dalamnya seperti biasa di sini ada hanger, terus kemudian ada bathrobes. Bathrobes-nya ada 2 ya. Seperti biasa ada safety deposit box dan di bagian bawahnya di situ ada hair dryer. Terakhir di laci yang paling bawah di sini ada 2 sendal hotel. Coba kalian lihat. Jadi ada yang versi cewek dan yang ini versi cowoknya. Di depannya wardrobe di sini ada work desk atau meja kerja yang spacey banget ya, bentuknya memanjang. Akhirnya kita sampai ke bedroomnya. Tapi sayangnya ini udah malam dan gelap. Alhasil jadi nggak bisa bikin scene loncat. Tapi kalian nggak usah sedih, nggak usah kecewa, karena aku udah syuting scene loncatnya besok pagi. Wah, di sini kasurnya itu queen size dan di depannya di sini ada sofa kecil buat nonton TV. Tuh, seperti biasa di situ ada TV yang gede banget. Yang lebih lucu lagi, di sini ada gulingnya, guys. Nih. Ada gulingnya, guys. Gulingnya mirip Aladdin enggak? Selain sofa yang ada di depan bednya tadi, di sini ada satu sofa lagi di sudut ruangan, di sebelahnya jendela. Bedroomnya udah, sekarang waktunya kita buat lihat bathroomnya. Pertama kali masuk ke dalam kamar mandinya, jadi di sini langsung ada wastafel dan wastafelnya itu ada 2 ya. Di bagian tengahnya seperti biasa di sini ada sabun, shampoo, conditioner dan body lotion. Di sampingnya lagi di sini ada sabun batang dan ini mereknya itu Tuscan Soul Salvator Ferragamo. Dan toilet amenities yang lebih lengkap lagi ada di dalam box kayu yang ini, teman-teman. Tuh, jadi di dalamnya sini ada hand towel, sanitary bag, sewing kit, shaving kit, obat kumur dan segala macam di situ lengkap banget sih. Dan di bagian bawahnya di sini ada 2 handuk. Tuh ya. Di sampingnya wastafel, di sini ada bathtubnya tuh. Dan di atas bathtubnya di sini ada papan kayu, ada 2 handuk yang disediain. Tuh, di mana lagi kalian bisa berendam sambil nonton TV gitu kan? Walaupun di sini TV-nya ukurannya nggak sebesar yang di kamar tadi ya. Bukan nonton TV, ada juga ketiduran gitu kan.
Di sebelah wastafel yang tadi, di sini seperti biasa ada dua ruangan yang disekat, ada shower room dan ada kloset. Nah, katanya di sini tuh klosetnya canggih banget ya teman-teman. Aku juga penasaran canggih gimana sih? Kita lihat yuk. Wah! Orang kampung. Guys, klosetnya bisa buka sendiri, guys. Kalian lihat enggak tadi? Klosetnya bisa buka sendiri, guys. Jadi tombol-tombol klosetnya itu ada di dinding yang sebelah sini yang warnanya silver ini. Sekarang waktunya kita buat lihat bedroom yang kedua. Jadi bed yang kedua ini ukurannya nggak sebesar bed yang pertama tadi ya, karena itu memang tadi master bednya. Yang membedakan adalah di sini kasurnya itu twin bed. Tatanan ruangannya masih sangat-sangat identik dengan master bedroom yang tadi. Cuman ukuran ruangannya lebih kecil dan nggak ada sofa ya. Sisanya aku rasa sangat-sangat identik. Kamar mandinya di sini juga ada dua teman-teman. Tuh. Dan nggak kalah sama di kamar mandi yang tadi. Walaupun di sini wastafelnya cuma ada satu, tapi di sini juga ada bathtubnya sama persis seperti kamar mandi yang sebelumnya tadi. Sekarang terakhir aku mau ajak kalian buat lihat poolnya. Jadi di villa ini ada private poolnya teman-teman. Poolnya bisa nyala gitu ya kalau malam ya? Kalian bisa kelihatan nggak? Gak bisa kelihatan ya? Ya emang udah gelap banget sih di sini. Kupasin di lampu. Nah kelihatan kan? Kenapa jadi horor gini? Sebenarnya di situ tuh view-nya bagus banget teman-teman di belakang aku. Tapi sayangnya sekarang udah nggak kelihatan karena memang udah gelap. Karena aku udah lapar. Sekarang kita langsung cobain aja buat dinner di restonya yang ada di situ. Dan seperti inilah suasana The Singhasari Resort pas malam hari. Lampu-lampu di hotelnya pada nyala semua, jadi view-nya makin cakep. Dan seperti yang aku bilang tadi, kalau malam di sini udaranya makin dingin guys. Apalagi pas bulan-bulan Juli ini, katanya bisa sampai 17 derajat loh. Wih. Sekarang udah jam 8 malam dan aku mau dinner di Kutaraja Restoran yang lokasinya di bawah lobi waktu aku check-in tadi. Buat kesana, kalian bisa request untuk diantar naik buggy. Jadi nggak perlu jalan. Restonya ini luas banget. Ada bagian indoor dan outdoornya. Di sini pilihan menunya macam-macam. Ada Indonesian food, ada Western, dan ada Chinese food juga. Tapi karena sekarang aku stay di villa, jadi aku udah langsung dapat satu set ristafel kayak nasi tumpeng yang dikelilingin sama banyak lauk gitu. Di dalamnya ada ayam bakar taliwang, bumbu pecel dan sayur-sayurannya, rawon, grilled prawn atau udang bakar, sate sapi, sate lilit, karedok, tahu tempe goreng, lalapan, kerupuk bawang, rempeyek, macam-macam sambal, ada sambal mata, sambal ijo, sambal kecap, dan terakhir di tengahnya ada nasi putih yang dibentuk kayak nasi tumpeng. Makan kuy. Karena di sini tuh dingin, jadi aku butuh seseorang untuk mendampingi aku gitu guys. Kayaknya aku mau cari random people aja, orang-orang yang mungkin lewat-lewat daerah sini gitu kan. Siapa ya kira-kira yang bisa bantuin aku buat ngabisin makanan ini? Bu, sini bu, bantuin saya makan bu. Loh, sini bu. Bang Rian ya? Kok tahu? Yang biasa loncat-loncat di kasur. Ini sebenarnya bukan random people ya. Ini sebenarnya tante aku. Jadi dia nemenin aku buat stay di sini. Jadi kalian enggak usah tanya-tanya lagi ya. Bang, itu kamar yang satu buat siapa? Bang, itu kamar yang satu buat siapa? Oke. Kenalin nih namanya Tante Rina ya. Wah, rasanya enggak sanggup ini menghabiskan segini. Wah, harus sanggup dong. Sanggup dong. Kan memang porsinya buat dua orang. Siap tuh buat makan? Siap. Oke, yuk kita makan. Aku mau makan dari rawonnya dulu aja guys. Ini penasaran banget nih kan. Nih guys, rawonnya guys, dagingnya gede-gede guys. Tante Rina langsung nyosor aja nih. Makan gitu, makan. Ambil dulu sedikit. Makan. Wah. Wow. Oh gila sih enak banget. Cus. Nih, aku mau cobain karedoknya ya. Jadi di sini tuh ada karedoknya gitu di bawah nasinya. Dan nasi tumpengnya nih gede loh, teman-teman. Jadi kayaknya buat lebih dari dua orang masih cukup ya, Teh ya. Tante Rina cuma makan kerupuk. Nanti aku dimarahin netizen loh. Kak Rian, kok tantenya cuma dikasih kerupuk? Salah satu yang paling appealing di sini itu menurut aku adalah ada grilled prawn ya, walaupun cuma dua, tapi ini menarik banget gitu. Oh ya betul ya. Ini tuh. Tadaa. Ini udah dipatah belum? Udah ya? Nih guys, rempeyeknya gede banget guys. Tuh. Baru lihat, eh! Baru lihat, eh!
dulu ya. Hey. Udah teh jangan banyakkan gaya teh jatuh semua. Emang tadi pegang ini jatuh. Wah, kamu mantap sih. Wah. Nih, ponakan yang ganteng. Belum afdol kalau belum nyobain ayam taliwangnya gitu kan. Ini kan porsinya sebenarnya 2 orang. Ini mah buat 4 orang bukan 2 orang. Nasinya aja loh masih sisa segini, coba lihat. Ini aku udah lumayan kenyang ya. Oh. Enak. Kalau aku sih, aku paling suka sama udangnya, sate lilitnya, sama karedoknya, teman-teman. Guys, coba lihat guys. Tanteku masa makan terus, guys. Dia doyan banget tuh, coba lihat. Ya. Dia enggak keras, coba aku ngomong di sini dia enggak keras juga. Woi, tuh kan enggak denger dia. Dia kalau udah makan dia lupa segalanya nih. Abis makan main course-nya, ternyata aku juga dikasih dessert banyak banget. Ada es campur, lapis beras, bubur sumsum, spiku, klepon, dan fruit platter. Cobain kuy. Nah, di sini bubur sumsumnya itu dikasih gula Jawa kayak gini guys, nih aku mau coba tuang ya. Sama santan. Nih, santan nih. Oke. Okay. Nah, enak. Ini klepon ya, guys. Enak. Nih, coba. Manja. Sekarang aku mau ajak kalian mampir ke Dimension Rooftop Bar yang buka sampai jam 11 malam. Dan ternyata di sini ada live musicnya juga. Ini lokasinya di lantai 3 ya. Dan biasanya dipakai buat event-event kayak birthday party, engagement, gathering, dan lain-lain. Oke guys, mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Aku bakal lanjutin video part 2-nya di vlog Hore minggu depan. Di situ bakalan seru banget karena aku bakal ajak kalian breakfast, lihat wedding chapel, main tenis meja, nonton film, main Xbox, nge-gym, main basket, main tenis, seluncuran di kolam renang, sampai berendam di jacuzzi-nya. Dan aku juga bakal ajak kalian room tour di kamar yang pernah ditempatin Pak SBY waktu stay di sini. So, jangan lupa buat nonton videonya minggu depan. Dan sekarang, aku mau jelasin tentang syarat dan ketentuan giveaway-nya. Supaya kalian juga bisa ngerasain staycation di Resort Bintang 5 yang fasilitasnya banyak banget ini. Oke, jadi sekarang ini aku mau jelasin buat syarat dan ketentuan giveaway-nya. Hadiah giveaway-nya adalah voucher staycation menginap 2 hari 1 malam di tipe kamar deluxe The Singhasari Resort. Include with breakfast untuk 2 orang ya teman-teman. Cara ikutan giveaway-nya masih gampang banget, hampir sama dengan giveaway-giveaway yang pernah aku adain sebelumnya. Yang pertama, pastikan kalian udah subscribe ke channel ini dan nyalain juga lonceng notifikasinya. Yang kedua, follow akun Instagram aku di @abnormaltravel. Karena pemenangnya bakal aku umumin di situ, bukan di video-video aku minggu depan ya teman-teman. Yang ketiga, follow juga akun Instagram The Singhasari Resort di @thesinghasari. Yang keempat, tulis akun Instagram kalian di komen di bawah. Yang kelima, isi Google Form yang aku taruh linknya di description box di bawah dan tulis juga akun Instagram kalian di situ. So, gampang banget kan? Jangan lupa buat ikutin semua syarat dan ketentuannya karena kalau kalian pemenangnya tapi ternyata kalian nggak subscribe atau nggak follow atau kalian lupa buat isi Google Form-nya, kalian bakal terdiskualifikasi dan aku bakal kasih hadiahnya ke pemenang yang lain. Giveaway-nya bakal aku tutup minggu depan di tanggal ini, ya. Perhatikan baik-baik. Dan pemenangnya bakal aku umumin tanggal ini. Share juga video ini ke keluarga, orang tua, sahabat, teman, pacar, gebetan, selingkuhan, dan lain-lain supaya mereka juga bisa ikutan giveaway ini. So, syaratnya gampang banget. Jangan lupa buat ikutan. Oke, okay, that's it guys. Thank you so much for today. And see you guys in the next video. Bye-bye! Aku mau kasih lihat ke kalian salah satu kamar yang menurut aku cukup spesial ya. Karena kamar ini itu pernah ditempatin oleh Pak SBY dan almarhumah Bu Ani Yudhoyono. Kita lihat yuk kamarnya kayak gimana ya.